Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi guys. Kali ini kita bakal main ini di Kermek. Ini tier 2 premium punya Jerman. Oke, kita langsung aja bahas dari yang pertama, yaitu armor. Untuk armornya sendiri ya gimana ya, tipis ini, tapi kadang ya bisa mantulin sih ya kalau tembakannya nggak ngepas. Nah, terus ini krunya juga banyak, jadi yang nggak gampang mati lah gitu, nggak gampang langsung mati semua krunya kalau ketembak. Terus ini open top, jadi rawan kena HE atau roket dari Challiope kayak gini, pokoknya rawan banget. Sama bom juga rawan karena open top alias ininya terbuka bagian atas. Tapi karena tier 2 ya masih banyak pemain baru, jadi ya ini rasanya jarang lah mati ketembak HE, ketembak peluru HE. Nembaknya mereka pakai peluru biasa sih selama aku main ya. Apalagi kalau ketemu peleton Inggris, ini nggak ada explosive filler sama sekali ya, ditembak berapa kali nggak mati-mati, apalagi nggak kena amoraknya ya tetap hidup lah. Tapi ya tetap aja ini tipis. Oke, kita langsung lanjut untuk yang kedua, yaitu persenjataan. Untuk persenjataannya sendiri ini cuma satu, yaitu meriam 105 mm. Nah, di tier segini ini lumayan gede ya meriam segitu. Untuk pelurunya sendiri ini ada APCBC, penetrasi 180 mm. Ini explosive fillernya juga banyak banget segitu, 300-an. Terus ada APHE, tapi ini penetrasinya cuma 150 mm. Apa namanya, explosive fillernya juga lebih sedikit, yang mending pakai yang pertama tadi. Terus ada juga peluru HE. Kita lanjut ke mobilitas. Untuk mobilitas ya nggak bagus-bagus amat, cuma 28 km/jam. Mundurnya ini yang agak ribet, cuma 5 km/jam, jadi ya agak susah ini, apalagi nggak ada turretnya. Untuk akselerasinya ini cukup berat sih menurutku ya. Oke, kita langsung aja lanjut ke match. Oke, kita udah masuk di match. Langsung aja kita lewat A. Nah, lewat sini. Waduh, pada lewat atas ya teman kita. Ini tier, ada tier 3. Yang di musuh cuma combat ya. Aduh, malah nabrak. Kelamaan lihat skor papan. Gimana sih? Nah, gini. Oh ya, yang penting gak ada Challiope, aman aja kalau pakai ini. Soalnya rawan ya kan roketnya. Waduh, yang di A ini apaan lagi? Aku telat sampainya. Kita tunggu. Aduh, nggak kena. Leset. Oh, ini ada. Ada itu dong. Ada panzer. Nah, kena panzernya. Baik, tolonglah. Woi. Astaga. Mundur, woi. Tarik. Tarik. Au. Masih hidup. Untung yang nembak tank Inggris. Au. Bisa nabrak makanya. Dari sana. Aduh lah. Ini udah susah inilah. Yah, kebakaran. Ayo, Sherman, tanggung jawab itu. Nah, sip. Dikit lah. Waduh, roketnya gak kena lagi. Situasi anjir apa, buset ini. Ayo cepetan. Cepetan. Cepetan isi krunya. Nah.
masih hidup. Yah, kena. Tinggal satu. Kita tunggu ini. Reload. Situasi apa ini? Oke. Udah nembak aku kayaknya. Ayo. Nah. Akhirnya. Ini keberuntungan dipakai semua ini. Bisa-bisanya masih hidup ya kan. Untung aja Inggris, untung aja gak pakai HE. Ini kalau ketembak HE sekali sebenarnya udah mati sih. Itulah kenapa harus bawa HE ya kan. Mana nih depan? Nah itu. Nah pede amat lu T14. Pasu ada yang pakai pesawat. Oh aman. Iya, artilerinya punya siapa ini? Harusnya punya musuh sih. Orang aku capture sudah musuh. Tunggu. Reload. Reload. Capture. Bagaimana kesini? Masuk. Tunggu. Aduh, malah langsung hilang. Oh, nampak tutupan. Ini ada sepuh. Ah, sepuh ketembak. Oh, udah nge-kill ya, sepuhnya nge-kill cuy. Ya, musuhnya habis. Oh, itu. Kita tunggu lewat sini. Nah, kan, bener. Pas banget cuy. Lewat sela-sela apa namanya bangunan. Gak nyangka ini terkira bakal apa mati paling pertama, ternyata masih hidup ya, sesuai nama ya kan, Boki. Sebelah sana itu chainnya masih diperebutkan. Kok ini malah nyantel. Sebelah sini. Nah, dapet lagi. Siapa yang bom? Ini bom temen ya, aman aja ini. Weh, bomnya ngambang. Nah, kan aman aja. Untung aja dimatiin friendly fire-nya. Nah, udah habis ini musuhnya. Yeay, menang cuy. Oke, kita udah masuk di match. Langsung aja lewat. Biasa lewat C. Nah, kita cek dulu APTR ada Comet. Tim kita ada M6 yang APTR. Kok Comet? Comet 1, 2. 2 doang. Aman aja kalau Comet ya kan. Ini nggak ada armornya. Comet nggak ada explosive filler-nya ya kan. Kecuali kalau musuhnya pakai HE mah baru bahaya. Yang penting nggak ada Celiope aja di tim musuh. Oke, pada lewat sini. Sebelah kanan ya. Oh, itu ngapain tuh? Oke, dapat first strike. Perasaan dari tadi pada tang-tang-tang-tang ternyata belum ada yang nge-kill. Oh, itu ada lagi. Avenger. Sinyal. Aduh, sinyalnya tolonglah. Gaijin, tolong sinyalnya. Sama Telkomsel, tolong sinyalnya. 4G full. 4G full. Nah, udah lancar. Aduh, malah gak ketembak ini sih. Apa namanya, auto trackingnya kadang bikin susah. Kemana Shermannya lah? Yang kanan ini apa lagi? Shermannya nggak lihat. Ternyata udah sampai sih, baru dibilang. Oke, untung aja. Padahal dia punya turret. Ini bisa aku duluan.
Nah itu komet. Nah dapat. Padahal Shermannya punya turret, tapi aku sadar duluan kan. Kita keceh, coba lewat mana itu? Lewat sini kak. Artillerynya dari sana. Oh ini, lihat sini enggak? Enggak sih, kita maju. Oh, udah ketembak dia. Ayo, ayo. Eh, gimana sih? Aduh, SPA, tolong. Ayo cepetan mundur, mundur, mundur. Jangan ngisi kru, mundur, mundur, mundur. Ah, masih aman. Kita udah ngasih di artileri. Ada apa lagi tuh? Avenger. Geser kanan. Eh, misfire. Ayo cepet 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 cepet. Oke, dapet. Ayo lagi. Nah, kena kan artilerinya, kena. Itu yang SPA apa bukan lagi tadi lah. Aduh, ternyata dibom, gak sadar aku. Terlalu girang itu habis ngekill. Pakai inilah Panzer 4C. Waduh, ini kalau disuruh membalikan keadaan ya susah amat. Komet. Oke, kena gunner. Tunggu reload. Ah, kabur. Gunnernya udah keisi. Poinnya di capture semua sama musuh. Non penetration, ngapa nggak pakai scope? Kebanyakan gaya. Oh, gunnerku mati. Ayo cepetan gunner. Ah, gunnermu mati tuh. Ayo, ayo, ayo. Nggak pakai turret. Nah, kena. Ya, kalah kan.